Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Karena di sini Mimin mempunyai kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Billar. Salah satunya kabar dari Bapak Suteja ya, yang bilang begini soal Lesti dan Rizky Billar. Serta masih banyak lagi nih kabar-kabar yang akan Mimin sampaikan pagi hari ini, spesial tentunya untuk para sahabat Leslar. Seperti apa kabar dan informasi selengkapnya, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Oke, baiklah para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita pagi hari ini di mana di sini ada unggahan dari Bunda Lesti Kejora ya, yang memberikan sambutan di acara buka bersama Leslar Express Tag ya sahabat. Namun di sini Bunda Lesti terharu banget ya kepada tim LA yang selalu kompak setia mendukung dan mensupport Leslar Entertainment. Masya Allah nih, Bunda Lesti Kejora lembut banget hatinya ya. Dimana dalam unggahan ini pun langsung dibanjiri komentar dari para fans. Salah satunya datang dari akun Instagram @rahma08816 mengatakan, tempat memorable Bunda sampai terharu sama tim-tim yang masih bekerja di Leslar Entertainment maupun sama XLA, karena mereka yang telah mensupport sampai sekarang luar biasa ya. Semoga makin berkembang untuk LA dan tentunya makin sukses. Lanjut untuk kabar yang berikutnya nih sahabat Leslar, di mana di sini ada unggahan dari kapanlagi.com yang mana di sini mengatakan sederet artis Indonesia yang pernah menikah siri. Slide pertama ada pasangan Ahmad Dhani dan juga Mulan Jamila. Yang kedua ada Aldi Taher, Dewi Persik, ada Vicky Prasetyo dan juga Kalina Oktarani, Medi Zati dan Tata Janeta, Kiwil dan Fenty Vigianti. Dan ada pasangan fenomenal Bunda Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kira-kira mana favorit kamu Killovers yang diunggah ini? Masya Allah tentunya kita favoritnya yaitu Bunda Lesti dan Papa Billar ya. Sehat selalu, semoga sama Watil Jana. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya, dimana kita lihat ada unggahan dari akun Indosiar soal Abang L tentunya nih. Di unggahan Indosiar ini mengatakan, Abang L be like, apa lo lihat-lihat, tetap gemes banget. Masya Allah nih, sadar kamera banget nih si Abang ya. Di unggahan Indosiar ini banjir komentar mengatakan, Abang calonnya model internasional nih, udah sadar kamera sedari dini. Masya Allah, bayi kesayangan selalu sadar kamera ya. Komentar lain juga mengatakan, Abang gemesin, makin ganteng, sehat, berkah, sukses dunia akhirat Bos LE tentunya, sehat selalu ya. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya, di mana kita lihat ada unggahan dari Shopee Indonesia yang mana untuk lagu Bismillah Cinta Lesti dan Rizky Billar ini berada di urutan 12 trending YouTube. Keren banget ya, yuk pucukin lagi nih sampai satu trending ya sahabat. Lanjut untuk kabar berikutnya, di mana kita lihat ada unggahan dari Bapak Bambang Suteja
Gimana dalam unggahannya ini mengunggah postingannya makan bareng bersama Bunda Lesti? Di unggahan Bapak Bambang Suteja ini mengatakan, fun dinner meeting bersama Bunda Lesti Kejora untuk terus menghadirkan rangkaian beauty produk terbaik dan berkualitas untuk menjawab kebutuhan Purnama Friends dengan semangat cantik dari hati, luar biasa ya. Pokoknya untuk Purnama Beauty ini semoga semakin sukses dan tentunya makin berkah berkembang ya sahabat. Yang mana seperti yang dikomentari oleh akun Instagram @chriswidyati8 mengatakan, semoga Purnama Beauty terus berinovasi dengan produk-produk yang digemari masyarakat. Komentar lain juga mengatakan sukses dan berkah selalu untuk Purnama Beauty, amin ya. Lanjut untuk kabar berikutnya, di mana kita lihat Bunda Lesti Kejora semalam kedatangan tamu cantik nih, Kak Sandi Purnamasari, masya Allah. Kita lihat juga nih di unggahan Papa Rizky Bilar, masya Allah nih, mengunggah bersama Bunda Lesti dan juga Kak Sandi Purnamasari. Dan kita lihat juga nih di unggahan Papa Rizky Bilar sahur tadi, kedatangan Koko Chris Sebastiano untuk bermain biliar ya sahabat, masya Allah pokoknya rame terus nih di rumahnya Bunda Les dan Papa Rizky Bilar. Dan kita lihat juga nih ada unggahan ya sahabat Leslar, meskipun late post namun ini sungguh membuat kita bahagia ya tentunya. Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar bersama bapak-bapak gagah nih, wah kira-kira kapan ya sahabat. Di unggahan ini ada komentar mengatakan, saya ingat ini pas dedek lagi live menjelang buka ada suara keras menggelegar yang manggil-manggil kakak yang pakai baju rompi itu. Dedek komen lirih, oh lagi syuting katanya ya. Komentar lain juga mengatakan, ini waktu yang dedek live IG sebelum buka puasa, masya Allah ya meskipun late post. Tentunya ini adalah vitamin bahagia dari Leslar untuk kita semua. Sehat selalu pokoknya untuk Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar. Semoga selalu dalam kesehatan, semoga selalu dalam kelancaran, dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.